Mbak, jangan lupa itu sayurnya kasih salam ya. Iya Pak, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak jangan lupa itu sayurnya kasih salam ya. Iya Pak, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mbak, gak kuat ngelihat orang nangis. Beneran, semua pada sedih, semua pada ngelayat ke makam, Ana ikut ngelayat. Di sana semua pada nangis keluarganya. Ana paling gak kuat, batin Ana ikut menangis. Semua tabur bunga di sana, Ana gak kuat tabur-tabur bunga. Akhirnya Ana tabur duit, Ana sultan, Ana tabur duit. Seketika keluarganya bahagia, Ana tabur duit. Ana senang melihat keluarganya senang. Oh iya, Ana baru aja bikin rumah makan di kota Karawang. Ini khas Karawang pokoknya. Makanan-makanannya enak-enak. Ente tahu kagak? Tukang parkir. Tukang parkirnya doang selebgram di Ana mah. Habis parkir dia bikin story. Habis parkir dia endorse. Beneran. Pokoknya istimewa. Makanan di rumah makan Ana. Istimewa-istimewa dari Timur Tengah. Beneran, Timur Tengah tapi khas Karawang. Di sini ada yang namanya semur jengkol. Pokoknya ente bakal ketagihan makan ini jengkol. Ente kalau makan ini jengkol, mulut ente bau duit. Ya sultan, bonus banyak. Jengkol aja bau duit di sini. Minuman di sini juga enak-enak. Ente kalau pesan minuman, kalau ente suka makan es, es batunya langsung Ana datangin dari Kutub Utara. Ada sultan, fulus banget. Kalau ente minum ini es yang langsung dari Kutub Utara, satu kali minum ente gak akan kehausan 15 tahun. Pokoknya rumah makan Ana paling spesial di dunia. Pokoknya semua yang makan di sini kagak boleh bayar. Setiap ada yang makan di sini, Ana kasih duit pulangnya. Beneran, di dalamnya ada bingkisan. Bingkisan emas batangan 2 kilo. Ana sultan, fulus banyak. Udah dulu ya. Ana mau ngopi nih. Ana lagi di tempat ngopi. Tempat ngopi paling enak di dunia. Ini namanya Ajudan Kopi. Mawan. Pokoknya ente minum satu gelas kopi di sini, ente kuat tahajud 40 hari. Ini manjur kopinya tahan ngantuk. Ente bisa beribadah dengan tenang. Beneran, Ana kagak bohong. Ana sultan fulus banyak. Ini kalau Ana udah minum ini kopi, istri 4 Ana lupain. Saking Ana tenang pikiran. Ente gak usah khawatir, ente main kesini Ana traktir. Sumur hidup Ana traktir. Beneran, Ana sultan fulus banyak. Rumah sultan cek, semua serba otomatis. Interiornya luas banget. Remnya cukup pakai kain. Waalaikumsalam. Siap. Jalan Rambutan, Gang 5, Blok C, nomor 21. Berapa? 15.000, Bu. Hah? Murah banget. 20.000 boleh deh ya. Nih, aku bayar sekarang nih. 20.000 ya, oke? Okay? Oh, iya. Nih. Nggak ada kembalinya. Ambil aja. Udah yuk, cus. Ya, alhamdulillah. Enggak. Aku nggak naik. Aku minta tolong sama abang pergi ke rumahku. Aku tuh lupa matiin air. Bilang sama emas suruh matiin air ya. Iya, udah nggak apa-apa ya. Ha 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 ha
Aku beri satu permintaan. Aku pengen teman hidup yang baik, pengertian, sabar, penurut, dan yang penting setia. Oke. Laporan langsung dari tempat kejadian puting beliung di Magelang. Banyak orang mati karena pohon menimpa makam. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Wes angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Kalau sudah tiada, tinggal nguburkan. Selamat ya budak. Kan ngata-ngata lagu baik yo. Saya budak. Penyuanian ngata-ngata lagu yang baik. Kepangi ku yang bebaskan gue ini. 16 Agustus tahun 45. Ya, salah lagu kau itu lul. Salah ya? Iya. 16 Agustus tahun 45. Bah, udah dibilang salah, kau ulangin juga lagi. 16 Agustus tahun 45. Inang, udah ku bilang salah, kau ulangin juga lagi. 16 kau bilang. Apanya yang salah, Ol? Salah lagu kau itu. Engkau belum dengar aku lagi bernyanyi. Kau kata dah salah. Ya. Kau dengarkan dulu aku, Ol. Baru kau nak komentar. Nyanyilah. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita. Ya. Satu hari sebelumnya rupanya. Bang, kalau ada cewek cantik terus mau sama abang, abang mau gak nikahin? Ya salam. Ya pas. Ya salam. Ya pas apa? Ya pas apa? Pas, kurang ajar banget ini dia nanya pakai beginian. Kenapa? Gak ada akhlak dia. Ya gak ada akhlak siapa? Ini yang nanya. Lu? Enggak. Matiin? Ya.